Pak, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Dudut Andianto. Pak Dudut Andianto. Ya. Pak Dudut, di sini sebagai apa, Pak? Izin, Pak. Saya pemilik di sini, Mas. Oh, pemilik di sapi apa ya? Di sapi, betul. Ya. Pak, boleh dijelasin nggak nih, Pak? Ini kan lagi marak PMK nih, Pak, isu PMK. Betul. Ngaruh nggak sih, Pak, sampai penjualan udah hamin 5 jelang Idul Adha ini, Pak? Kalau berpengaruh, kita justru mendapat limpahan konsumen baru ya, pelanggan-pelanggan baru, Mas, karena banyak yang nggak buka ya. Pedagang-pedagang banyak yang nggak buka tahun ini, mereka mungkin khawatir tentang PMK gitu. Tapi kita masalahnya di stok. Jadi stok sekarang itu kita sangat terbatas, Mas. Gitu. Ya, karena banyak pembatasan-pembatasan lewat daerah ya. Di Bali pun sekarang sudah nggak bisa ngirim lagi sapi-sapinya. Pak, berarti ada kesulitan di stok sapinya nih, Pak, hewannya, Pak, ya? Betul. Kalau misalkan kayak gitu, berarti sapinya yang paling banyak nih di range harga berapa, Pak? Di, yang paling laris itu antara 19 sampai 22 juta. Itu sangat diminati. Dan kita sampai kehabisan sekarang, Mas. Nggak ada stok. Jadi stok yang ada itu, yang di atas itu, yang 25, 26 gitu. Kita masih ada ya, gitu, stok-stok segitu. Oke, baik. Untuk harga gitu ada kenaikan nggak, Pak? Harganya naik, Mas. Naik. Ya, karena memang langka ya pasokan dari daerah asal itu, makanya harganya jadi naik kita di sini. Kisaran berapa persen tuh, Pak? Bisa sampai 20%, Mas. 20%? Iya, betul. Oh, seperti itu. Itu ngaruh nggak, Pak, ke apa namanya pembeli? Misalnya contohnya yang iuran di masjid. Itu gimana, Pak? Nah, itu sangat berpengaruh, Mas. Karena mereka udah ngumpulin misalkan 3 juta atau 3,5 juta gitu ya per orang. Ternyata dapat sapinya lebih kecil tahun ini, gitu. Nah, akhirnya kan kita agak kompromi nih. Berarti kita turunkan marginnya atau profitnya ya, Mas, ya, gitu. Biar sama-sama ketemu lah, gitu. Oh, seperti itu berarti solusinya, Pak. Iya, betul. Oke, baik. Harapannya ada nggak nih, Pak, dari Bapak sendiri pedagang sapi terkait hal ini, Pak? Ya, mudah-mudahan masa-masa PMK ini segera terlalui ya, Mas, ya, gitu. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama untuk umat Islam yang ingin berkurban, gitu. Kalau PMK-nya ini belum berlalu, ya tahun depan akan sangat mengkhawatirkan lah, Mas, itu. Kita harapkan kita segera berlalu ya masa-masa PMK ini. Oke, siap. Makasih, Pak, ya. Iya, sama-sama.